tahun 2011 lalu. Namun sidang perceraian Sofia Lachuba dan juga Michael Villarreal baru saja diurus tahun ini. Ya, kemarin sidang kedua kasus perceraian mereka digelar, namun hanya dihadiri oleh Michael Villarreal saja. I let it fall. Kemarin, sidang cerai aktris sekaligus penyanyi Sophia Lachuba dan Michael Villarreal diadakan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Tampak Michael datang seorang diri tanpa ditemani perempuan yang pernah menjadi pendamping hidupnya sejak akhir April 2005 lalu itu. Ya, meski secara hukum di Amerika keduanya telah resmi bercerai sejak tahun 2012, namun di Indonesia status keduanya masih berstatus suami istri. Lalu apa isi agenda sidang pertama pasangan beda kewarganegaraan ini? Nanya kita jawab itu aja. Pas. Kita kan masih berteman, punya anak, nggak ada masalah. Kamera. Saya nggak hadir karena lagi sibuk syuting aja. Tidak bisa hadir dan kebetulan Michael juga tahu, semuanya udah tahu kan, ini santai aja, ini kan cuma formalitas aja jadi. Kan harus hadir sendiri kan. Saya kan dari Amerika tinggal di sana. Ya, saya kesini untuk ngurusin. Kita ngobrol baik-baik. Sama Sofia, bagaimana caranya supaya nggak terlalu heboh. Ternyata heboh juga. Ya kita sepakat, oke. Okay. Ya Sofia kira kalau dia datang jadi rame. Nah ini kita sepakat nggak usah datang. Dia percaya saya percaya dia. Nggak ada apa kita berdua. Kalau memang Pak Hakim bisa terima kita sendiri dengan surat dari Sofia, nggak suka. Proses aja. Kan kami sudah cerai 3 tahun yang lalu, sekitar 3 tahun yang lalu di Amerika, karena waktu itu masih domisili di Amerika. Nah, kita berdua baru pindah ke sini. Sekarang kita mau melewati proses formalitas Indonesia aja biar keluar suratnya di sini supaya bisa, apa ya, kayak beli mobil, beli rumah, segala macam. Karena kan harus ada surat cerainya. Jadi ini akan menjadi cepat aja karena kita cuma butuh suratnya aja sih, karena kan di Amerika kan udah cerai. Meski Michael telah menggugat cerai Sophie sejak tahun 2011 lalu, namun diakui keduanya jika komunikasi yang terjalin di antara mereka masih baik-baik saja. Dari hasil pernikahannya ini, mereka juga dikaruniai seorang putri bernama Manuela Aziza Villarreal. Lalu seperti apa Sophie dan Michael menangani hak asuh anak di antara mereka? Kita punya anak, mau gimana? Anak itu kan nggak ada mantan anak. Sudah bicara dengan Michael, saya dan Michael kan teman baik, masih berteman baik gitu. Jadi apapun komunikasi kami lancar. Oh itu full berdua, dari 3 tahun yang lalu semuanya berdua. 50% di saya, 50% sepakatan. Tidak ada berantem-berantem, kita sepakat, sudah musyawarah, sudah berteman. Tidak ada masalah sama sekali. Kalau soal baik sama semua, sudah oke semua. Udah gak masalah. Mau jadi orang tua baik buat sang anak dan Eva juga, dan demi mereka ya kita proses ini baik-baik lah, gak ada berantem sama sekali. Happy, dia sukses, dia menemukan jodoh, dan ya happy selamanya gitu. Saya sudah mengenal keluarga Ariel ya. Semuanya aman, terkendali, tidak ada sensasi, tidak ada apa-apa. Maaf ya, nggak ada apa-apa. Ariel juga udah ketemu Michael, jadi nggak ini. Saya nggak pernah ngomong soal hubungan saya sama Michael. Pernah nggak ya? Mungkin pernah. Kan kami teman deket sih, jadi ya gimana sih layaknya teman. Orangnya sangat ini kok, gampang disukai orangnya. Oh, ngelamarin nanti lah. Gampang lah. Kalau memang sudah sampai sana pasti Anda akan tahu. Kalau memang sudah sampai sana pasti publik akan tahu. Saya nggak pernah ada rahasia atau apa. Saya emang nggak ember aja mulutnya gitu. Tapi rahasia nggak ada.
Dari informasi yang saya dapat, kenapa memang Mbak Sofia Lachuba ini tidak hadir di persidangan? Karena memang kedua belah pihak dari Michael Villarreal, kemudian juga Sofia Lachubanya sendiri memang sudah sepakat bahwa Sofia Lachuba tidak akan hadir di persidangan untuk menghindari teman-teman pers yang akan meramaikan tempat sidang. Begitu. Supaya semuanya berjalan lancar, ini semua demi kebaikan sebenarnya. Ya. Oke. Dan next, meski...